138 hadis yang ke-22 An Abi Muhammad, nama dia Abu Muhammad, panggilannya Abu Muhammad, nama dia Abdullah bin Amr. Kalau pakai waw Amr, kalau tak ada wawnya Umar, kalau ada waw Amr. Nama dia Abdullah bin Amr bin As. Nama ayahnya Amr bin As, panglima perang. Ditugaskan Umar bin Khattab untuk mengislamkan Mesir. Maka masjid yang tertua di Mesir namanya Masjid Amr bin As. Imam Syafi'i mengajar di situ. Panjang umur sehat badan, nanti antum sholat di Masjid Amr bin As, Kairo Mesir. Nama anaknya Abdullah bin Amr bin As. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, apa kata Nabi? Arba'una khaslatan, ada 40 perbuatan baik. 40 perbuatan baik. Kenapa selalu dipakai angka 40? Karena 40 angka kesempurnaan. Nabi Musa bermunajat kepada Allah, fatamma miqatu rabbihi arba'ina laylah, 40 malam. Guru besar diangkat pada usia 40. Kepala negara diangkat pada umur 40. Digugat oleh mahkamah. Boleh kurang 40 dengan syarat pernah menjadi kepala daerah. Arba'una khaslatan, 40. Enggak mesti 40 Pak Ustaz. Saya umur saya 20, 30, ilmu saya banyak. Ilmu ya, tapi keseimbangan emosional setelah 40. Antum nanti bisa ngerasakan setelah umur 40 antum ada kebijaksanaan. Makanya Nabi itu menerima waktu, menerima wahyu umur 40. Umur 38 dia udah mulai bertahan ke gua Hira. Tak ada malaikat Jibril datang. Umur 39, umur 40 barulah datang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Saya pulang 2008, umur 31. Baru viral 2017, pas umur 40. Bayangkan kalau saya viral waktu 2008, apa tak habis anak-anak gadis. Setelah 40 dibuatnya angka kematangan. Jadi angka 40 itu selalu dipilih sebagai angka kesempurnaan. Arba'una khaslatan, 40 akhlak. A'laha, yang paling tinggi adalah manihatul anzi. Manihatul anzi, antum punya kambing, anzi kambing. Antum punya kambing, antum kasih ke saya, Ustaz Somad, ini kambing saya. Saya titip ke Ustaz, ambil air susunya saja. Lalu kambing itu pun saya bawa ke pondok, setiap pagi diperas. Saya minum air susu kambing. Tapi kambingnya tak antum kasih ke saya. Artinya dipinjamkan ke saya sebulan, nanti habis itu kambingnya dibalik. Tempat kita tradisi ini tak ada. Tempat kita selalu sudah dikasih kambing, habis dipotong gulai, sate. Kalau di Arab tak gitu. Ini kasih kambing. Jadi bagus sekali minum air susu kambing. Saya minum susu kambing ini kurang suka, karena terasa saya baunya di pangkal hidung ini. Soalnya tercium saya baunya, jijik saya. Apa istilahnya? Anyir. Nah, saya tak suka amis. Tapi pernah saya minum, ditanya saya, Ustaz minum itu susu kambing? Iya. Tapi katanya Ustaz gak suka, ini gak bau. Saya bilang, oh kami proses Pak Ustaz. Susu kambing ini dibekukan jadi batu. Susu kambing ini dibakar sekian ratus derajat Celcius jadi batu, membatu dia. Habis itu baru digiling, dihancurkan lagi, diayak jadi tepung.
baru dicampur vanila, campur coklat, dicampur jahe, baru dibungkus. Saya bilang kalian urus BP POM-nya biar supaya bisa dijual. Ini dibuat di pondok-pondok pesantren. Jadi pondok punya kambing, kambing yang telinganya panjang, etawa. Ada pula menjual susu kuda liar. Lama saya berpikir. Sedangkan kuda jinak aja tak sanggup kita menunggang. Kuda jinak, dua orang megang kanan kiri untuk ngambil foto, untuk buat iklan endorse. Bisa pula dia memeras susu kuda liar. Jadi saya selalu berpikir, macam mana kau memeras susu kuda? Kau tak dipijaknya kepala kau. Jadi kadang orang ini susu kambing juga itu sebetulnya. Bilang ya susu kuda liar. Bagus minum susu kambing. Kalau di Mesir, itu pagi-pagi kita pergi ke pasar, mereka susu kambing, susu kerbau, susu lembu, telur ayam. Tempat kita ini tak ada. Minum susu, rupanya gula. Gula yang dicairkan, itulah dia susu kental manis. Bukan susu. Susu kental manis bukan susu. Itu gula yang dicairkan. Jadi banyak orang kita merasa sudah minum susu kambing. Kambing pun tak mengaku, bukan punya aku. Jadi kalau mau sehat, kembalilah kepada makanan-makanan yang sekarang disebut dengan makanan herbal. Makanan yang tidak campur alat kimia, tak pakai pengawet, menyebabkan penyakit kanker. Ustaz, ini kambingku Pak Ustaz. Pagi diperas air susunya diminum, tapi nanti setelah bulan diambilnya, itu biasa. Begitu juga kalau kita musafir. Kita musafir banyak ternak kambing orang. Boleh ku minta? Boleh. Makanya dalam musafir Nabi waktu hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, sampai dia peternakan kambing, kata orang itu sedang musim kemarau, kambing kurus-kurus semua, tapi kalau kau mau coba ini satu, didoakan Nabi, diperas susu oleh Abu Bakar, mereka minum segelas susu kambing. Itu memang sudah tradisi di tempat mereka. Sepelit-pelitnya orang jahiliyah mau mengasih susu kambing. Jadi kalau kita bertamu ke rumah orang, air putih pun tak keluar. Itu lebih parah lagi dari jahiliyah. Manihatul anzi, air susu kambing. Ma min amilin ya'malu bi khaslatin minha. Setiap orang yang melakukan suatu amal kebaikan, raja'a sawabiha, dia mengharapkan balasannya dari Allah. Wa tasdiqa maw'udiha, percaya kepada janji Allah. Illa adakhalahu biha al-jannah, dimasukkan Allah dia ke dalam surga. Dilaksanakannya perbuatan baik, mengharapkan balasannya dari Allah, percaya dia pada janji Allah, maka Allah bagi dia surga. Kita buat baik ini, kita buat baik ini karena orang itu atau karena Allah? Saya pergi ke toilet di Cengkareng. Saya pergi toilet, saya ambil duit, saya lipat kecil, lipat-lipat kecil. Maksud saya nanti pas mau keluar, mau saya salamkan ke cleaning service. Cleaning service. Waktu saya masuk itu dia tak kenal, karena saya pakai topi, pakai masker. Dia tak kenal. Pas masuk itu dia tak kenal. Pas saya keluar, pas saya menyalamkannya itu, kenal dia. Entah dari mana dia kenal. Pas menyalamkan itu kenal. Saya tahu dia kenal itu, dia bilang, Ustaz, kata dia. Waktu saya masuk itu dia cuek aja. Dia tak. Pas keluar itu, dia tanya, Ustaz. Pas keluar itu baru dalam hati saya, alhamdulillah. Maksudnya alhamdulillah yang ku salamkan tadi duitnya agak besar sedikit. Coba kalau yang ku salamkan itu 5.000 perak.
Kalau yang saya salamkan 5.000 perak, dia kenal sama saya. Apa kata dia? Masa Ustaz itu ngasih 5.000? Saya bersyukurnya untung yang kusalamkan tadi agak besar sedikit sehingga. Jadi sebetulnya saya beramal itu karena Allah atau karena dia? Karena dia kan? Karena dia. Karena saya bersyukurnya untung kusalamkan tadi besar. Pada saat dia tak kenal saya beramal karena Allah. Pada saat saya tahu bahwa dia tahu saya. Pada saat itu berubah. Nah, itu loh hati-hati. Maka saya menjenguk orang mati selalu subuh. Terdapat saya kabar ada orang meninggal, asal habis sholat subuh saya jenguk. Karena kalau saya menjenguk subuh, saya menjenguk itu karena Allah. Tapi kalau sudah menjenguk siang, itu mulailah ramai dah jamaah. Akhirnya saya tak lagi mengambil pelajaran dari kematian, asik bergambar semua. Masa orang mati kita bergambar, kan tak etis itu. Ini kalau ada orang meninggal, saya selalu datang subuh atau malam jam-jam 2 saat tak ada orang, mengambil pelajaran dari kematian. Kalau tidak, kita sibuk dengan itu sehingga lupa substansi kematian. Tak mengambil pelajaran dari kematian, sibuk dengan orang. Baru saya paham, patutlah pejabat itu sering nengok orang mati tapi tak ingat mati. Karena dia tidak fokus dengan orang mati itu, dia sibuk dengan orang itu. Begitulah kita dirusak hati kita itu oleh manusia. Tapi jangan gara-gara ini kita tak mau jumpa sama manusia. Saya tak mau lagi jumpa sama manusia Pak Ustaz, sama jin aja. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Imam Nawawi menjelaskan kata yang sulit. Hadis pertama tadi dijelaskannya kata yang sulit, Ramda. Hadis yang kedua ini dijelaskannya di kata yang sulit, Al-Manihati. Manihah artinya ayyu'tiyahu iyyaha liya'kula labanaha. Seseorang memberikan kambingnya tapi bukan dagingnya, hanya untuk diminum susunya. Summa yaruddaha ilaihi, setelah itu kambingnya balikkan lagi. Tradisi itu belum pernah saya melakukannya di Indonesia dan belum pernah ada orang mengasih kambing. Kalau ngasih kendaraan pernah. Ustaz, ini mobil saya parkir di dekat rumah Ustaz. Ustaz mau pergi berdakwah, pakailah. Nah, tapi tidak ngasih mobil. Untuk pakai aja. Maka waktu sedang dipakai itu pede kita kan pakai mobil. Oh, tengok orang. Banyak yang sakit jantung. Dia tak tahu itu pinjaman. Ini mobil saya Ustaz, saya parkir tempat Ustaz untuk ceramah, pakailah. Tapi nanti saya ambil balik. Sama macam ini. Ini kambing saya, minumlah air susunya. Tapi nanti saya ambil balik. Itu model begitu tuh biasa. Makanya antum kalau rasa sakit sakit hati nengok kendaraan, tanya dulu ini punya kamu. Jadi kalaupun kita mati, matinya itu tak terlalu menyakitkan kali. Ini udahlah sakit hati, tak pula punya dia. Akan sakit kali itu. Udah mati ketahuan, mati sakit jantung mendadak gara-gara nengok mobil orang. Rupanya mobil itu pun kredit pula. Baru bayar DP aja. Itulah mati su'ul khatimah. Hadis yang ke-23. Nomor 139, nomor bab 23. An Adi bin Hatim. Nama sahabat nabinya Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, "Sami'tun nabiyya," aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? "Ittaqun nar." Takutlah kamu kepada api neraka. "Walau bi syiqqi tamrah," walaupun dengan sebelah kurma. Ada kurma, bagi sebelah. Sebelah ke mulut kita, sebelah ke mulut kawan.
jaga dirimu dari api neraka walaupun dengan sebelah kurma. Maka muncullah pepatah orang Melayu, sikit tanda terkenang. Sikit tanda terkenang, banyak makan sendiri. Sikit tanda terkenang, tanda teringat. Jagalah dirimu dari api neraka walaupun sebelah kurma. Bisyiqi tamrah, tamrah tamar kurma. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Wa fi riwayatin. Tiga hadis yang kita kaji subuh ini, wa fi riwayatin. Wa fi riwayatin menunjukkan Imam Nawawi tahu beberapa riwayat. Riwayat Bukhari begini, wa fi riwayatin. Itu metode dia itu. Jadi antum kalau fakultas usuluddin, jurusan hadis, belum dapat judul, metode Imam Nawawi dalam penulisan Riyadhus Shalih. Satu, menuliskan satu hadis dengan menyebutkan riwayat lain. Dua, menjelaskan kata-kata yang susah dipahami. Contoh, manihah, rombok. Tiga, menyebutkan rawi terkadang nama lengkapnya. Metode Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalih. Wa fi riwayatin lahuma, dalam riwayat lain Sahih Bukhari Sahih Muslim. Qala Rasulullah bersabda, "Ma minkum min ahadin, setiap kamu nanti illa sayukallimuhu rabbuhu, akan bicara dengan Allah." Setiap kita ini nanti akan bicara dengan Allah Subhanahu wa taala. "Laisa bainahu wa bainahu tarjuman." Antara dia dengan Allah tak ada tarjuman. Tarjuman translator, penterjemah. Antara kita dengan Allah tak pakai penterjemah. "Fayanzuru aymana minhu fala yaraha illa ma qaddama." Ditengoknya sebelah kanan tak ada apa-apa kecuali hanya amal. "Wayanzuru ashama minhu fala yara illa ma qaddama." Tengok sebelah kiri tak ada apa-apa kecuali amal. Anak tak ada, bini tak ada, kawan tak ada, ayah tak ada, mak tak ada. Yang ada hanya amal. "Wayanzuru baina yadayhi." Ditengok ke depan, "fala yanzuru illa." Yang ditengok ke depan, nar, neraka. "Tilqa'a wajhihi." Pas di depan matanya, di hadapan wajahnya, api neraka. "Fattaqun nar." Jaga dirimu dari api neraka. "Walau bisyiqi tamrah." Walaupun dengan sebelah kurma. "Faman lam yajid." Sebelah kurma pun tak ada. Bagaimana cara kita selamat dari api neraka? "Fabi kalimatin tayyibah." Dengan kata-kata yang baik. Kalau tak sanggup mengasih duit, cakap baik. Kalau tak sanggup mengasih makan, cakap baik. Sudahlah tak mengasih, cakap tak baik. Apalah lagi yang bisa kita bawa menghadap Allah SWT. Saya kalau saya tak sanggup mengasih, paling tidak jangan cakap tak baik. Ketuknya kaca, "Pak, belum makan pak." Kalau sanggup kasih, kasih dia. Nah, ini untuk makan. Kalau tak sanggup jangan. Buka kaca, tak ada kerja lain. Udahlah tak mengasih, mengamuk-ngamuk. "Faman lam yajid," kalau siapa yang tak sanggup, "fabi kalimatin tayyibah," paling tidak dengan cakap yang baik. "Qaulum ma'rufun," cakap yang baik. "Wa maghfiratun," maaf, "khairun," lebih baik, "min sadaqatin," daripada sedekah, "yatsba'uha adha," hujan. Alhamdulillah, hujan. Jangan pikirkan helm telentang. Rahmat. Panas terik, udah semalam minta ampun panas. Turunkan Allah hujan. Alhamdulillah. Cuaca sedang tak menentu, seperti suasana hati kita saat ini.
Fabi kalimatin thayyibah, cakap yang baik-baik. 99 perbuatan baik kita, mengasih baju, mengasih sepatu, mengasih celana, mengasih peci, mengasih, sekali cakap kita tak baik, satu cakap tak baik, itulah yang diingat orang. Begitulah hebatnya cakap. Jangan gara-gara hujan sehari hilang kemarau setahun. Jangan gara-gara nila setitik rusak susu sebelang. Nah, jadi masalah cakap ini hati-hati. Cakap ini lidah. Cakap ini bibir. Cakap ini dari kepala. Otak memerintahkan lidah. Otak memerintahkan mulut. Tapi yang disuruh hati-hati. Tak ada bibir-bibir. Tak ada kata orang, ah, kita yang ngomong lidah-lidah ya. Tapi selalu disebut hati-hati. Kenapa? Karena yang dari lidah itu sampainya ke hati. Kaca retak boleh direkat, galah patah boleh disambung. Hati yang sakit, kemana obat akan dicari. Kalau udah hati kita sakit, sampai mati kita tak mau menengok mukanya. Saya kalau udah sakit hati saya, mau muntah saya nengok muka orang. Sakit hati. Nah, jadi kita jaga hati, kita jaga mulut kita, supaya jangan sampai sakit hati orang sama kita. Tapi kalau dalam ceramah tak bisa, kita gas aja. Kalau ceramah kita mikirkan orang sakit hati, tak jadi ceramah. Cerita masalah khamar, takut yang mabuk sakit hati. Cerita masalah zina, takut PSK sakit hati. Cerita masalah korupsi, takut pejabat sakit hati. Akhirnya cerita masalah mati lah. Karena orang mati tak sakit hati. Itu maka Ustadz banyak cerita mati. Kalau saya gas aja itu semua. Karena niat kita bukan mau menyakiti hati orang, mau menyampaikan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi. La yakhafuna fillah laumata lain. Gak usah takut caci maki, sumpah serapah orang. Kita sampaikan aja. Jadi kalau sanggup buat baik, buat baik. Tak sanggup buat baik, cakap baik. Tak sanggup juga cakap baik, senyum baik. Tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Likulli sulama minkum shadaqah. Tulang-tulang sendi ini sudah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha. Maka setiap kita pengajian, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, afdhal dzikri ma'lam annahu la ilaha 100 kali. Kita kalau memimpin zikir, mimpin zikir 100 kali. Yang kita pikirkan zikir kita itu, jangan kita pikirkan orang di belakang. Antum jadi imam, pulang nanti ke kampung minta orang jadi imam. Antum walaupun balik ke kampung, fakultas pertanian, fakultas sains teknologi, orang tak mau tahu. Yang penting dia tahu antum mahasiswa. Tak bisa suruhnya maju, maju ya dek, mohon maaf pak, saya jurusan Al-Baqarah. Tak bisa, antum maju aja ke depan. Pas berzikir itu tak usah antum pikirkan orang di belakang. Antum zikir aja. La ilaha. Antum pikirkan antum dengan Allah. Banyak orang ini jadi imam, yang dipikirkannya kira-kira orang ini udah muak belum ya. Itu maka banyak orang zikir cuma 15 berhenti. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Gimana zikir 15 kali? Biasakan orang berzikir 100. Biasakan orang berzikir 100. Kalau sendirian gas 1000. Kalau orang ramai 100. Jangan pas orang ramai 100, pas sendiri 10. Banyak berzikir kepada Allah SWT. Itu kaji kita subuh nih.